Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Angels. Di pagi yang sangat istimewa ini, kebetulan saya ada tugas nih, Sahabat Angels, tugas keluar kota. Padahal lagi masa-masa pandemi seperti ini, tapi tetap protokol kesehatan, nanti saya juga tetap pakai masker. Saya akan pergi ke satu tempat di daerah Tasikmalaya. Mau apa sih di sana? Nanti kita lihat ya, Sahabat Angels. Oh, itu kesayangan tuh. Jadi nggak enak nih. Iya. Tapi, padahal yang Titi kalau di rumah nih malasnya luar biasa. Ya malas, bohong. Hari yang menerima. Aduh, turun langsung nih kita nih. 24 lagi. Semangat, semangat, semangat. Naraya. Dia main sendiri, Zeng. Main sendiri, gak ada teman main. Yang lain belum bisa, belum ada. Yang lain belum bisa begini. Kalau yang lain udah bisa begini, baru seru nih. Nanti yang lain udah bisa, yang lain udah bisa duduk. Dia udah ini, udah mau berdiri. Naraya. Ya kan? Ah, telinganya. Bisa duduk, jadi. Ay, Bunda pergi dulu ya, Mas. Sini, ya. Ya, sini. Ya, sini. Kira oh, itu kesayangan tuh. Mungkin dia nggak ngerangkak, kayaknya langsung jalan. Tapi ya, kalau udah ada pegangan gini tuh, bangku hitam ini, dia udah. Berdiri, kan? Makanya mesti dikasih itu. Nanti kamar yang di sana, kita keluarin aja semuanya, kita kasih gini sama itu, sama apa tuh namanya, karpet yang itu kan, udah kasih ini, kasih pagar ya. Buat dia ini, cepet nanti. Aduh, hey, ini kok anteng, ternyata gini dia main trompet, trompet. Hai, Maura. Rambutnya ini lo 7 penjuru angin, Maura. Tuh, satu-satu ya. Bevi mau nyebrang ya, pegangan. Bevi mau nyebrang, Bevi. Bevi. Ini adik, jangan ya. Di luar masih banyak lelaki yang lain, jangan ini ya. Oke, Bevi. Pegangan semua ya. Pegangan soalnya mau nyebrang abis ini. Hai, Kades, Kades, Kades. Yang satu nih, L. Udah semua, yang belum siapa? Oh ini belum, belum, belum. Pre. Oh ya. Ini dua belum nih. Kis dulu, kis. Lagi. Generasi pertama nih, Sahabat Angels. BT, S-nya mana S? Oh, S-nya sana, S. Nih, generasi pertama nih, BTS. Coba duduk, BTS. Ya. BTS, oke? Okay. Bener pergi dulu ya, Zeng, ya. BTS. Kis dulu, Bunda. Yuk, ya, Zeng. Nah, titip nah. Anak-anak. Aduh, 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 kis-kis. Bibi, bibi. Yuk, kis Bunda, kis Bunda. Wow. Sekali itu, kis Bunda. Dah. Ya. Bye bye. Dah BTS sama ayah. Bye. Kita ada agenda sosial bareng AA Rian ODGJ, Rian TV. Kan saya kayak itu, apa namanya, Sahabat Angel, sama seperti Tristan Araya Bimanyu tuh suka batuk-batuk sedikit kalau pagi. Karena saya belum makan nih, sampai
sahabat Angels, saking kita nggak mau terlambat nih, saya sampai dibawain makanan nih. Ada bakwan jagung nih, favorit. Bentar lagi kita mau makan nih bakwan jagung. Apa nih, bakwan bawa apa nih? Wow. Wah, terus ada risoles. Tahu isi. Makanan-makanan kita nggak usah mewah-mewah kok, sahabat Angels. Sederhana, tapi nikmatnya luar biasa dan bergizi. Yang penting kan bergizi. Betul. Ini enak ini kalau makan-makan gini kayak mau meninggal. Kayak mau meninggal nih. Makan gini enak, lezat. Ini kita perjalanan jauh ya? 4 jam. Kurang lebih 4 jam, jadi saya mau sahabat Angels untuk mengira-ngira mau kemana kah kita. Kita mau kemana sih sebetulnya? Gitu loh, nanti kita lihat sahabat Angels. Karena 4 jam, kita berangkat di rumah tadi jam 7. Jam 7 pas. Dari rencana jam 6 ya? Jam 6, biasa lah. Kita kan biasa. Ada bayi banyak, ada bayi. Apalagi bayi kan udah 11 ya? 11. Udah 11 BBL, sahabat Angels, BBL. Mudah-mudahan perjalanan lancar. Amin. Mohon doanya sahabat Angels, jadi kita sampai di lokasi. Semuanya dimudahkan sama Allah. Amin. Amin. Sahabat Angels, ini kita udah ada di rumah makan Awak Yuo, betul ya? Iya. Kita lagi mempersiapkan nih, karena nanti rencananya sih harusnya tadi jam 12, jam 1 nih kita udah sampai di tempat tujuan, tapi karena ini belum siap, sampai turun tangan sendiri nih Yangti bersama tim. Jadi nggak enak nih. Iya. Padahal Yangti ini kalau di rumah nih malasnya luar biasa. Ya, ya, kan? Masih penasaran kan mau kemana kita, nanti kita lihat. Berarti dari sini ke tempat lokasi masih 1 jam ya? Sekitar segitu, 1 jam. Ternyata masih 1 jam lagi, sahabat Angels. 1 jam ya? Berapa? Ada yang mau terima? Aduh, turun langsung nih kita nih. 24 lagi. Semangat, semangat. 24. Ya, ini sudah jauh. Sudah beres? Sudah beres? Sudah beres? Iya. Iya. Jadi langsung balik lagi. Minum. Percaya nanti apa? Kita bisa TikTokan Aponski. Aponski nama aslinya tuh, ah. Bahasa Inggris dia jago. Wih, ini jagonya bahasa Inggris, jangan salah. Oke. Okay. Siapa itu nama aslinya Aponski itu? Bukan. Cepopon. Oh, aslinya Cepopon. Dipanggil Ponski. Oh, nama kerennya tuh. Sekarang udah 11 loh, ah, Bayu Zain. Oh, udah 11? Udah 11 tambah 1. Dari mana? Sumedang. Anak Sumedang. Ini kurangnya apa sih? Sambal aja kan? Sini, sini. Ini langsung kita turun tangan sendiri mau bantu karena memang mendadak juga kita langsung ke sini. Kebetulan sini juga ada rumah makan Padang. Ini udah semua, ini udah sampai bingung yang jualan sampai tinggal. Oke. Okay.
kita lanjut ke titik, sebenarnya titik yang dituju tuh ini nanti. Seven Angels, kita lihat ya mau kemana sih kita ini, yang hebohnya dari tadi pagi. Oh iya. Dari Jakarta, dari siapa ini? Monica. Monica. Sahabat Angel, alhamdulillah sekarang rasa penasarannya terobati karena kita sekarang sudah sampai di Yayasan Mentari Hati di Tasikmalaya, ditanami oleh Pak Aryan. Akhirnya kita collab lagi. Akhirnya collab lagi nih, ini yang kedua nih. Lurus, lurus. Kali ini dengan agenda yang berbeda ya. Iya, iya. Jadi giliran kemarin kita ke rumahnya, sekarang. Sekarang kita gantian dong ke sini. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Sehat? Baik, kamu sehat ya? Oh, punya mobil nih. Oh, dari Jakarta jauh-jauh. Dari Jakarta mau ke sini. Jangan sini. Terima kasih. Ini siapa? Ini siapa? Enggak boleh, kan mau ke sini. Kenapa menangis? Terima kasih, kamu orang jadi, kamu orang berada, orang terhormat, kok mau kenal sama kita?